Sekali pameran foto yang disajikan tadi, kita bisa belajar ini apa perjalanan perjuangan dari Bapak Ketua DPC ini luar biasa sekali, mulai dari apa meniti karir dari Koningen sampai jadi wali kota dua periode, ini luar biasa sekali. Tadi kita bisa lihatlah momen-momen yang apa ya, yang bisa diabadikan. Tadi misalnya membopong mbah-mbah yang sakit, lalu meninjau pasar Klewer yang apa pada waktu kebakaran, itu momen-momen yang luar biasa sekali. Dan sumbangsih beliau, kerja keras beliau, kontribusi beliau untuk kota Solo ini luar biasa sekali. Pak Rudi mulai berjuang jadi akar itu kapan? Sejak usia 15 tahun deh. Saya punya keinginan, niat, kalau Tuhan mengizinkan saya ingin menjadi pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat itu kita ibaratkan kita seperti akar yang tugasnya hanya mencari air, menembus tanah yang keras, bahkan berbatuan, hanya demi sebatang pohon. Pohon tumbuh ranting, berdaun rindang, berbunga elok, berbuah banyak. Pohon yang dapat ujian akan tetap di bawah. Maksudnya, ketika hidup ini menderita tidak boleh menyerah. Ini kan selama mulai usia 8 tahun saya sudah tergusur. Dari Kestalan sampai ke Pucang Sawit. Dari Pucang Sawit di pinggir Bengawan Solo digusur oleh Orde Baru. Di tengah jalan yang sekarang jadi jalan ke barat itu, dulu rumah saya di situ digusur untuk jalan. Jadi digusur 3 kali. Ya itulah. Saya 15 tahun, usia 15 tahun saya malam-malam saya berikrar dengan Tuhan saya sendiri. Kalau diizinkan saya ingin jadi pelayan masyarakat. Tapi saya tidak punya pemikiran besok jadi wali kota, tidak punya. Cita-cita saya hanya jadi tentara, namun kalau tidak kesampaian ya jadi buruh pun saya lakukan sampai dengan saya menjadi mempunyai jabatan di Konimek dan mempunyai keahlian baik ngelas, bubut dan sebagainya, itu semuanya dari Konimek.